Terima kasih kepada saudara pengerusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sambung lagi. Dan untuk sesi ini, kita sambung kepada kitab tafsir yang berikutnya, itu tafsir Ar-Razi. Dan saya akui ini antara kitab tafsir yang saya paling suka dan juga gemari. Dan Profesor Dr. Wahbah Zuhaidi dalam tafsir Al-Munir banyak juga merujuk kepada tafsir Ar-Razi. Okey, tafsir ni ada banyak nama. Satunya tafsir Al-Kabir, tafsir yang sangat besar. Sebab apa? Berapa jilid? Lengkap 30 juzuk dan perbincangan cukup mendalam. Ataupun dipanggil juga Mafatihul Ghaib, kunci kepada perkara ghaib. Sebab apa? Seolah-olah dalam tafsir ni dihuraikan sesuatu perkara yang tersembunyi pada pandangan mata kita. Bila kita baca, kita akan nampak, oh begini rupa. Nanti saya akan bagi contoh. Ataupun dipanggil juga tafsir Ar-Razi. Dan ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ini gelaran dia. Cuma yang menarik, yang tafsir Ar-Razi ni ditulis oleh Imam Ar-Razi ketika usianya mencecah 50 tahun. Saya baru 14 tahun. Saya nak kena tunggu lagi 9 tahun lah baru boleh buku tulis kitab tafsir seperti dia umpamanya. Sebab apa? Sebab sudah lengkap kematangan dan juga cukup ilmu alatnya. Kita ambil contoh mudah lah. Kalau tuan-tuan di sini ada yang dah ada master ataupun PhD. Contoh, master saya dalam bidang tafsir tahun 2004. Sekarang dah 2016. Saya balik rumah, saya tengok kitab apa thesis master saya rasa macam geli, malu yang tengok. Nak bakar, tak tergamuk. Tapi bila kita buka, kita kata, oh bodohnya aku dulu. Gitu umpama dia. Sama juga dalam bacaan Al-Quran. Masa bertunang dengan isteri tu, dia kata, entah rakamlah suara entah baca Quran tu. Kita pun suka surah Yusuf. Kita pun rakamlah surah Yusuf. Lepas tu, lepas beberapa tahun, kemas semua jumpa balik tip tu. Bila dengar, kita kata, oh malu ni aku. Makhraj ada banyak tak betul, sifat huruf banyak tak betul. Maksudnya, over time kita ada perubahan dan juga improvement. Sebab tu, Imam Ar-Razi ni dia tulis kitab tafsir ketika usianya dah meningkat usia tua. Dan sama juga dari segi penulisan. Ni sekaja nak share lah. Kalau siapa di sini minat menulis. Menulis adalah satu proses yang akan mengalami evolusi. Contoh, saya dah pernah tulis tafsir saya sendiri, dah hampir separuh Quran dah siap. Saya balik mengajar, saya tulis. Rujukan utama tafsir Al-Munir lah. Lepas tu saya ambil 15 juzuk, saya ringkaskan, hantar ke Telaga Biru. Telaga Biru masuk dalam meeting, reject. Masa tu kita agak kecewa lah. Lepas tu kita pun ubah teknik penulisan, kita buat pendek-pendek. Dan buku pertama tadi tu, Apabila Tuhan Berbicara, itu contoh sebelum evolusi yang lebih ekstrim. Dalam buku Apabila Tuhan Berbicara tu cerita, tetapi ayatnya straight forward. Kemudian saya hantar buku tu dua sekali, satu manuskrip. Jadi bila diedit jadi 600 muka surat. Lepas tu pihak PTS terbitkan separuh lagi dia reject. Separuh lagi dia kata ayat yang terlalu biasa, kita nak ayat yang membuai-buai. Jadi saya pun rujuk pada kawan bidang penulisan, kita baca buku Hamka, akhirnya kita dapat momentum untuk menulis dengan bentuk penceritaan. Lepas tu buku ketiga Berjalan Melihat Mentafsir tu, kalau ikut rekod PTS, hak tu laju sikit. Sebab apa? Orang baca pun lebih, kita kata lebih santai. Jadi itu semua proses evolusi ya. Sama juga Imam Ar-Razi, proses evolusi dalam penulisan dia. Okey, kalau kita perhati Imam Ar-Razi ni, antara keistimewaan kitab tafsir dia, tapi bukan semua, dia biasa akan tulis tarikh akhir dia habis tafsirkan suatu surah. Surah Al-Anbiya ataupun surah ni dia pun tulis berapa hari bulan. Dan ulama yang buat kajian dia jumpa, bukan semua. Kemudian kalau ikut setengah pengkaji, dia kata Imam Ar-Razi cuma sempat mentafsirkan kitab dia sampai juzuk 17 sahaja, surah yang ke-21, surah Al-Anbiya. Lepas tu dia meninggal dunia. Kalau ikut cerita, dia meninggal dunia diracun oleh pihak ajaran sesat yang dikenali sebagai Al-Karmaniyah. Sebab pihak ajaran sesat ni
selalu bergaduh. Kita macam kata berdebat dengan Imam Ar-Razi. Dia orang tak puas hati, dia racun mati Imam Ar-Razi. Kemudian kitab tafsir itu mula daripada juzuk surah surah Al-Hajj, dilengkapkan oleh muridnya iaitu Syamsuddin Al-Khu'i dan juga Najmuddin Al-Qamuli dengan menggunakan kaedah pentafsiran yang sama. Ini pandangan sebahagian pengkaji. Bila saya buka kitab apa Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dia kata tak, kajian hak paling tepat mengatakan Imam Fakhruddin Ar-Razi, dia melengkapkan tafsir dia, bukan kata sampai juzuk 17, dia lengkapkan tafsir dia. Ini kita kata apa, perbincangan para ulama lah. Okey, kemudian kaedah pentafsiran Imam Ar-Razi ni sangat unik dan juga saintifik. Cara dia macam mana? Kalau kita dalam bidang research, kita ada hipotesis, kita buat problem statement tu, soalan, kenapa? Bila kenapa, kita pun fikir-fikir-fikir, kita pun cuba buat kajian untuk mencari jawapan, akhirnya kita menemui jawapan. Benda ni Imam Ar-Razi praktik dalam tafsir dia. Contoh kan, dia ambil satu ayat. Contoh, dia ambil satu ayat. Apabila Yusuf bertemu dengan Raja Mesir, dalam first meeting dengan Raja Mesir, Raja Mesir pun terus bagi. Ambil lah. Dia kata, innakal yawma ladaina makinun amin. Hari ni mu ni jadi orang yang dipercayai. Mu nak jawatan apa, ambil, aku bagi belakang. Kenapa mudah sangat? Gitu contoh. Kenapa mudah sangat Raja Mesir nak bagi jawatan kepada bekas banduan hak baru keluar daripada penjara? Jadi sebelum ni kita baca, kita tak ambil kisah, kita pun rasa macam tertanya-tanya, pelik juga. Kenapa Imam Ar-Razi apa Raja Mesir ni mudah sangat, terus jumpa sekali, terus bagi jawatan. Dan Imam Ar-Razi ditimbulkan soalan-soalan macam ni dalam banyak ayat. Baca ayat, dia pun tanya soalan, kenapa? Kita pun fikir, oh kenapa ya? Jadi lepas dia tanya soalan, dia pun akan bagi hujah dia, bagi jawapan dia, logik berdasarkan dalil, nas dan sebagainya. Sudahnya kita sampai pada jawapan, oh begitu rupanya. Ini antara kelebihan Imam Ar-Razi. Saya pernah jumpa seorang doktor pakar, Dr. Syamsul Kahar, dia apa? Sembang dengan dia panjang lah. Saya pun ceritalah kaedah Imam Ar-Razi. Dia kata memang masa nak ambil pakar dulu pun, dia kata banyak sangat benda nak dibaca. Sudahnya macam benda-benda SPM lah. Buat apa? Buat soalan tahun lepas. Kenapa soalan tahun lepas tu? Soalan-soalan-soalan yang ditanya. Dan Imam Ar-Razi ni dia tahun 700 Hijrah something ke 500 Hijrah, saya lupa lah. Dia biasa post soalan. Kenapa? Dia kata pada ayat ni ada beberapa persoalan yang perlu dijawab. Satu, dua, tiga, empat. Kemudian dia pun jawab, ah begini, begini, begini. Jadi jelas suatu isu. Ini antara sebab kenapa saya suka tafsir Ar-Razi. Dia mengajar kita, mengajak kita supaya berfikir. Okey, antara contoh kan. Kita tanya, kenapa ya Yusuf keluar penjara tu dapat jawatan? Jawatan pula jawatan nombor dua dalam negara tu. Bawah hagong dia. Jadi Imam Ar-Razi pun bagi penjelasan, sebab Raja Mesir ni seorang yang cerdik. Dalam ayat-ayat sebelum, bila Raja Mesir mimpi pelik, dia pun carilah jawapan. Menteri-menteri dia cerdik pandai, dia semua tak mampu untuk mentadbir mimpi tu. Jadi salah seorang daripada dua hak selamat tu, dalam hak pernah jadi kita kata macam cellmates kepada Nabi Yusuf, dia pun teringat ke Nabi Yusuf. Dia pun balik cerita ke raja. Dia pun hantar wakil, dia jumpa dengan Nabi Yusuf. Dia kata, Yusuf ayyuhas siddiq aftina fi sab'i baqarat, sampai habis ayat. Bila Yusuf dengar, Yusuf pun tak ambil mimpi tu. Dan tak ambil Yusuf tak ambil mimpi Nabi Yusuf, tuan-tuan, mengandungi nilai kita kata perbincangan teori turun naik ekonomi. 7 tahun mewah, 7 tahun kita kata sengsara, tahun ke-15 akan pulih. Dan kitaran ekonomi dunia memang begitulah keadaannya. Jadi bila raja dengar, raja terkejut. Dia tak sangka mimpi dia 7 ekor lembu gemuk dibaham, dimakan oleh 7 ekor lembu kurus ni, itu takbirnya. Dan takbir Yusuf tu sangat logik. Dan dia kata, orang hak takbir mimpi sebegini punya hebat ni bukan calang-calang orang. Dia kata, panggil dia balik, keluarkan dia daripada penjara, aku nak jumpa dengan dia. Jadi bila utusan raja datang masuk jumpa dengan apa Yusuf, Yusuf kata apa? Irja' ila rabbik, balik jumpa dengan tuan kamu. Fas'alhuma balun niswatil lati qatta'na aydiyahun, tanyakan kepada wanita-wanita yang bersepakat masa dia terpotong tangan melihat aku tu. Siasat mudah beginilah, bila dapat offer tu nak bebas daripada penjara, Yusuf tak terima. Yusuf kata, bersihkan nama aku terlebih dahulu. Jadi ringkasnya, raja pun terkejut, dua kali terkejut.
terkejut kali pertama. Yusuf ni cerdik, bijaksana dan kita kata seorang yang sangat hebat sebab dia boleh bagi takbir mimpi yang begitu punya unik. Yang kedua, raja terkejut sebab Yusuf ni sangat bermaruah dan juga penyabar. Kalau baca tafsir ayat itu, Nabi kata apa? Kalau akulah dipenjarakan setempoh, selama tempoh Yusuf dipenjarakan dan ada jemputan offer supaya bebas berpenjara, Nabi kata aku akan keluar. Tapi Yusuf tak keluar. Sebab apa? Dia tahu maruah dia perlu dijaga. Dia seorang yang cerdik, raja nampak ni. Dia seorang yang kita kata apa, menjaga maruah dan seorang yang penyabar. Jadi raja pun buatlah Suruhanjaya diraja. Siasat akhirnya Yusuf dibersihkan namanya. Yusuf keluar dengan terhormat. Sebab Yusuf nampak dah, kalau dia bebas kerana kabel raja, orang mesti akan bercakap, eh, mu dengar cerita dah? Apa dia? Yusuf? Oh, Yusuf tu pernah jadi hamba kepada Aziz tu. Ah, masuk J tu je tahun lepas. Kenapa? Bebas dah. Eh, macam mana boleh bebas? Kabel raja tu, bro. Oh, iya ke? Eh, dia tu masuk J dulu sebab apa? Oh, sejahat. Main dengan bini apa? Main dengan bini tuan dia sendiri. Iya. Oi, beringat. Oh, mu kena beringat Yusuf tu tak lupa bini orang. Benda ni akan keluar cerita. Jadi Yusuf tahu dah. Dia kata aku tak boleh keluar. Bersihkan nama aku. Bila raja siasat, raja pun dapati Yusuf tidak bersalah. Raja pun buat announcement dalam negara. Dia kata Yusuf sekian. Selepas disiasat, buka balik buku siasatan, kertas siasatan, Yusuf tidak bersalah. Oh, rupanya Yusuf tak bersalah. Jadi bila keluar dia dihormati oleh rakyat Mesir. Raja pun bila keluar, raja kata aku tak dandan, aku tak sabar ni. Siapa orang ni? Cerdik, sabar, sangat menjaga maruah. Kalau nak dilantik sebagai pemimpin, hak ni pemimpin hak lama dah aku cari. Setengah pemimpin tu cerdik tapi pantang lepa duit rakyat. Setengah pemimpin tu amanah tapi lemah, tak boleh mentadbir. Setengah pemimpin tu kita kata mungkin ada ilmu, mungkin kita kata apa, cerdik tetapi kurang sabar. Keluar ada saja krisis, keluarlah statement tak cerdik daripada menteri itu. Ha? Keluar Malaysia? Ha, contohnya lah. Statement tak cerdik. Jadi raja kata tiga ni, cerdik, berilmu, penyabar dan juga seorang yang sangat menjaga maruah, susah nak jumpa. Jadi bila dia jumpa Yusuf, tengok karisma Yusuf, dia tu bagi jawatan. Jadi bila kita baca tafsir tu kata, oh begini, nak cerita kehebatan Imam Ar-Razi. Dia boleh jelaskan suatu ayat tu terang sungguh, nampak dia. Cuma malangnya tafsir Ar-Razi tak ada terjemahan. Tak ada terjemahan di Malaysia. Indonesia tak pasti ada ke tak? Tak ada juga. Dan tafsir Ar-Razi tuan-tuan, kalau nak baca dia kena sabar. Sebab kadang-kadang satu perbincangan dia tarik panjang lebar. Sehingga ulama macam kutuklah sindir Imam Ar-Razi. Dia kata apa? Dalam kitab ni semua benda ada, tak ada tafsir. Teruk tak? Kitab tafsir. Lepas tu ada ulama lain defend. Tak, dalam kitab ni semua benda ada bersama dengan tafsir. Okey, Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi masa dia buat ulasan, dia kata ada beberapa kelemahan. Antara kelemahan Imam Ar-Razi, dia tidak, ketika tidak mahir bidang hadis. Sebab ada riwayat dia masukkan dalam ni, riwayatnya bercampur sahih, dhaif dan sebagainya. Dan Imam Syekh Dr. apa, Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dia kata buku ni mesti diedit. Kenapa perlu ada usaha untuk edit, tahqiq? Sebab manfaat ni sangat besar dalam buku ni. Okey, itu habis cerita tafsir Arab. Tengok pula tafsir Melayu. Next. Lagi. Next. Lagi. Okey. Tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar ni saya ringkaskan, tak payah cerita biografi Azhar, biografi Hamka. Tafsir Al-Azhar ni ditulis oleh Dr. Hamka Haji Abdul Haji Abdul Karim Amrullah. Ditulis dalam penjara. Sebab apa ceritanya? Dia mula-mula lepas subuh dia mengajar. Lepas subuh dia mengajar tafsir di masjid, Masjid Agung Al-Azhar di Jakarta. Itu sebab nama tafsir Al-Azhar tu. Tu cerita dia. Lepas tu dia mengajar lama dah. Kemudian kuliah subuh ni. Lepas tu dia dipenjarakan oleh Soekarno atas tuduhan-tuduhan biasalah politik. Masuk J. Masa-masuk J tu disiapkan tafsir dia. Dan Hamka ni tuan-tuan, antara
kita kata manusia luar biasa. Sebab apa Hamka ni antara manusia luar biasa? Sebab apa dia cerdik? Cerdik luar biasa, tak pernah pergi ke tanah Arab. Tetapi kalau kita baca tafsir dia, semua benda dimasukkan. Dia cerita mengenai sejarah sosial zaman dia. Ada juga fakta saintifik. Ada kawan saya doktor, Dr. Ahmad Faidi. Dia ni bidang sains, lepas tu hafiz Al-Quran, program pensijilan macam budak-budak ni. Lepas tu bila dibaca tafsir Al-Azhar, dia pun terkejut. Dia kata tak sangka orang macam Al-Azhar ni boleh bawa teori-teori saintifik yang kalau tu bukan bidang sains, tak boleh tahu. Ha. Lepas tu bila keluar penjara, dia tulis tafsir ni, dan tafsir ni dia apa dinamakan sempena kelas ataupun masjid atau tempat dia mengajar. Okay. Dan Hamka ni antara kelebihan dia, dia boleh gabungkan di antara akademi dan juga penceritaan dalam tafsir dia. Contoh, Hamka ni dia popular lah sebab dia sastrawan. Contoh kalau baca buku apa Tenggelam yang kapal Wondervik, baca tak? Baca dah. Oh, kalau baca cerita tu, bila baca dia apa, dia berhikayat macam mana Zainuddin ni. Zainuddin yang tidak setara dengan Hayati. Bila saya baca, saya rasa masuklah hati Allah, sedihnya rasa. Sama juga kalau baca surah Al-Qasas, Hamka cerita dia nak gambarkan Musa ni lari sehelai sepinggan lepas dibunuh orang secara tak sengaja, dan dia diburu oleh siapa, oleh Fir'aun. Masa dia keluar tu, kalau kita baca terjemahan tak ada apa, tapi bila Hamka diulas, kita kata uish, susah sungguh, memang susah sungguh Musa pada ketika ini. Maksudnya dia mampu mainkan olah bahasa supaya bila kita baca tafsir dia, kita nampak macam real. Ini antara kelebihan Hamka lah. Lepas tu tafsir hak terbaru, saya dapat maklum ada orang PTS, sebab orang PTS baru ambil lesen untuk terbit balik tafsir Al-Azhar ni. Katanya nak diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Cuma masalah tafsir Al-Azhar bukan masalah lah. Kalau kita hak lahir tahun 70-an ke belakang ni, kita baca banyak isu-isu, katakanlah dia ulas berkaitan dengan sejarah dunia, politik, kita tak berapa nak faham. Sebab dia tulis benda tu tahun 60-an. Sebab tu, kata-kata tafsir ni, dia akan jadi rekod sejarah. Adalah part-part tentu kita boleh pakai. Tapi bila sebut benda-benda tu, kita orang yang lahir kemudian tak faham situasi tu. Okay, habis. Next. Okay, Datuk Haji Makno Ibrahim. Ni budak DQ kena tahu ni. Di DQ ada sebuah dewan. Dewan tu nama apa? Syekh? Syekh Muhammad Anwar. Siapa Syekh Muhammad Anwar tu? Dia ni? Oh, tahu. Saya ingat lagi lepas apa saya bash DQ dulu. Saya bash DQ tapi saya tak sempat pergi ke Kuala Kubu. Saya masuk tahun 1 sampai habis di Taman Tun, pinggir Taman Tun. Okey, bila pergi ke Kuala Kubu ni, kalau boleh tuan-tuan ingat nama ni. Datuk Haji Datuk Wan Muhammad, bekas ketua pengarah YAKIM. Dia ni antara manusia yang sangat berjasa kepada Al-Quran di Malaysia. Sebab apa? Masa saya masuk tahfiz tahun 1 mudir lain, masuk tahun 2 dia jadi mudir. Dan dia struggle, dia fight sungguh-sungguh sehingga akhirnya siap kompleks tu. Sebab kekuatan dia. Kalau dia tak fight, rasanya DQ tu jadi cerita politik lagi sampai sekarang. Sebab masa saya masuk tahfiz DQ tu, siap bagi tahu dah, tahun 3 insya-Allah kita pergi DQ. Tapi tak siap juga, rupanya benda tu dah jadi modal politik selama tak lama, kira-kira 30 tahun sahaja. Jadi bila Datuk Wan masuk, dia fight. Kemudian bila siap, biasa DQ ni kalau dia buat convocation, dia akan buat di pusat Islam. Tapi masa first convocation dalam kompleks sendiri, saya pergi masa tu, dia buat di Kuala Kubu. Dan masa tu Datuk Wan Muhammad tu, dia buat announcement. Dia kata, dewan ini, saya dengan ini rasmikan nama kendewan ini bersempena dengan guru tahfiz pertama Darul Quran yang bermula dengan apa, kelas tahfiz Masjid Negara. Lepas dia kata dia declare nama tu, dia pun menangis. Ingat lagi peristiwa tu. Jangan menangis. Mungkin tuan-tuan tak menangis, saya rasa nak menangis sebab kita ada di situ, ada sentimen dia. Okey, Datuk Haji Maknun siapa? Hebat sangat dia ni. Dia ni antara mufti terbaik di Malaysia. Sebab apa? Antara yang sangat faqih mendalam ilmu dia. Dia bila tungku balik daripada luar negara, negara Arab, dia tengok di negara Arab ada budaya tahfiz ni. Di Malaysia tak ada. Jadi atas inisiatif tu, tungku pun buka kelas tahfiz Masjid Negara.
Dia ambil 8 orang first batch. Nak cari guru tak ada. Ambil Datuk Haji Makno ni. Datuk Haji Makno Kelantan panggil Tok Peti Haji No. Duduk di Penambang. Basuk dia jadi guru tahfiz, dia groom latih budak-budak ni sehingga tahun 68 Datuk Ahmad Mahir. Datuk Ahmad Mahir Mufti Kelantan masa tu zaman Sultan Yahya Petera meninggal dunia, jadi sultan panggil dia balik jadi mufti tahun 68 sampai tahun 87. Dia ni sangat faqih. Apa sumbangan dia kepada tafsir? Dia ni antara yang terlibat. Okey, next. Lagi. Okey. Dia antara orang yang terlibat menyemak tafsir pimpinan Ar-Rahman. Kita di Malaysia ni sebelum tafsir ni disiapkan, orang Melayu nak baca Quran, nak faham isi kandungan Al-Quran tak boleh faham. Sebab apa? Tak ada hak dihasilkan dalam bahasa Melayu Malaysia. Kadang ada pun Indonesia. Jadi pada zaman ni reverse sebelum. Sebelum. Okey. Pada zaman ni cerita tahun 60-an ni Syekh Abdullah Basmi. Syekh Abdullah Basmi ni orang Yaman. Orang Yaman, kelahiran Hadral Maut. Lepas tu dia pindah ke Melaka. Duduk di Melaka dengan mak tiri dia sebab ayah dia kahwin dengan orang Melaka yang Cik binti Haji Kesah daripada Sungai Kertah, Pengkalan Balak, Melaka. Macam mana saya tahu ni? Ini masa saya buat master tu lah, buat kajian ya. Ada orang buat master pasal apa tafsir Ibn Ar-Rahman ni. Dia duduk di Melaka sebab dia ni kelahiran Arab, Arab, orang Arab. Next. Antara kelebihan dia, dia ni pandai menulis. Dialah dia kerja semua sekali, dia ambil inisiatif tahun 60-an ni, ambil inisiatif buat tafsir Al-Quran dalam bahasa Melayu. Dia buat macam, dia buat 10 juzuk. Habis 10 juzuk, dia pun naik bas ekspres pergi ke Kelantan jumpa dengan Datuk Mufti Haji Noor. Datuk Mufti Haji Noor pun semok. Kemudian habis 10 juzuk balik semula, buat lagi 10 juzuk, pergi pula semok. Dan lepas tu tafsir Ibn Ar-Rahman ni. Next. Lagi. Okey. Tafsir Ibn Ar-Rahman ni ditulis oleh Syekh Abdullah Basmi dan disemak oleh Datuk Mufti Haji Noor. Dan setakat saya duk mengajar tafsir ini antara rujukan utama saya, terjemahan dia tu, tafsir. Dan setakat saya duk mengajar tafsir, saya dapati tafsir pimpinan Ar-Rahman ni banyak bertepatan dengan tafsir Mu'tabar. Banyak. Adalah sedikit antara kelemahan tafsir pimpinan Ar-Rahman ni sebab apa? Ditulis tahun 60-an. Akan dia olehnya gitu. Dia banyak bahasa-bahasa klasik lagi. Jadi kalau kita nak buat inisiatif tafsir ni, kita boleh modernkan bahasa dia. Tapi tafsir ni setakat saya dirujuk dalam pengajian kelas-kelas tafsir saya, dia tepat dengan kita kata makna sebenar Al-Quran. Sebab apa? Saya boleh bagi jaminan bila disemak ni Syekh Abdullah Basmi semak dengan apa? Datuk Mufti Haji Noor, bukan semak biasa. Saya diingat dia orang buka kitab dan dia akan rujuk. Dan tidak ada riwayat Israiliyat setakat dia perhati. Ini antara contoh kita kata kitab tafsir. Dan saya berani, saya nobat di sini. Saya katakan mereka berdua ni adalah wali Allah, wali Melayu. Walaupun tak ada dengar cerita dia terbang ke berjalan atas air, tak. Sebab apa tuan-tuan sekarang, daripada tahun 60-an kemudian diterjemah, diterbitkan oleh Bahis ataupun Yakim. Sebelum kitab ni keluar, orang Melayu nak faham Quran tak boleh. Selepas kitab tafsir dia ni keluar, kita nak baca Quran, nak faham Quran, kita baca kitab dia, dapat pahala ke dia? Dan selagi bumi dunia tak kiamat, tafsir ni akan digunapakai, legasi yang berkekalan. Inilah karamah, karamah maknawi. Ubah sikit pemikiran tu. Disebut keramat nak terbang saja. Keramat ni cerita benda pelik saja. Biar nilai ilmu tu. Ini antara contoh. Sebab tu Syekh Abdullah Basmih ni meninggal dunia, mana kubur dia? Jangan pergi kubur dia pula. Pergi ziarah tak apalah. Pergi ziarah nak mengenang apa hak dia buat, nak mengenang apa hak kita tak buat. Dia dikebumikan di keramat ni ya. Di keramat ya, lembah keramat. Okey. Kemudian next. Ustaz Ahmad Son Haji. Ni orang Singapura, ada orang Singapura sini. Ni nak cerita tafsir Alam Melayu agak menonjol lah sebelum keluar macam-macam ni.
Next lagi. Ahmad Son Haji ni macam Hamka, tak pernah pergi Tanah Arab. Tapi dia punya apa kata sumbangan kepada pengajian tafsir. Dan tafsir ni ni bukan dikenali secara menyeluruh. Lepas tu tafsir ni nak cerita sumbangan dia ni. Kau apa stop ni? Kalau pergi ke UM sekarang ni, Akademi Islam, Akademi Pengajian Islam, pengarah dia, supervisor saya dulu, Profesor Datuk Dr. Zulkifli Yusof. Saya buat master dengan dia. Dia supervise. Dia buat PhD di Birmingham. Tajuk PhD dia apa? Sumbangan Ahmad Son Haji kepada pengajian tafsir, kajian kepada tafsir Abrul Athir. Abr melalui Al-Athir gelombang radio. Sebab apa? Nak cerita punyalah istiqamah ni. Ustaz Ahmad Son Haji punyalah istiqamah, dia pergi ke radio Singapura setiap malam Jumaat. Tak lama daripada tahun 59, 25 tahun sahaja pergi malam Jumaat macam Ustaz Zahazan duk buat tu. Tapi Ustaz Zahazan dah stop lah sebab ada isu-isu dia. Jadi dia pergi selama 25 tahun, dia bagi kuliah kat radio, orang dengar, orang rakam, tulis balik dan dibukukan selama 30 penggal sehingga lengkap 30 juzuk. Malangnya orang macam ni kita tak kenal, kenal lagi sawi, kenal lagi pemain bola mawi, sorry. Kenal lagi pemain bola, kenal lagi artis, tak kenal Ahmad Son Haji. Dan Ahmad Son Haji ni sudah meninggal dunia lah. Dan tafsir dia, lepas tu bila baca tesis Prof Zul, Ahmad Son Haji pergi mengajar tafsir di radio Singapura tu bukan pergi Kedah ya, buka goreng dah, prepare. Dia pakai rujukan kitab-kitab tafsir Muktabar. Dan Prof Zul masa seman dia kata, "Ana khatam tafsir apa? Tafsir Ahmad Son Haji, Abrul Athir. Ana khatam." Bila khatam dia tengok ada bab-bab Israelia dan ada setengah-setengah bab tu Ahmad Son Haji dia guna logik akal untuk menjawab dakwaan. Contoh kan, dalam surah Al-Isra Allah Ta'ala sebut inna syajaratal zaqqum ta'amul athim, kan? Apa itu surah lain, surah Al-Isra Allah kata macam mana, macam mana ayat tu, wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin nas wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka bil haqqi wasyajaratal mal'unata fil qur'an. Asyajaratal mal'unata fil qur'an tu sebatang pokok dalam neraka yang dipanggil sebagai pokok zakum. Jadi bila ayat ni Allah Taala ceritakan turun, musyrikin Quraisy tak boleh terima. Macam mana Muhammad berkata dalam neraka api yang begitu punya dahsyat ada sebatang pokok boleh hidup? Jadi bila baca tafsir apa Amrul Athir dalam bab tu, dia jawab simple. Dia kata apa nak pelik, di dunia sekarang ni pun ada sejenis, ada beberapa material yang Allah buat takluk di api. Macam sutera sokhri, dia kata. Sutera sokhri ni sejenis sutera yang digunakan oleh, dia kata, bomba untuk kita pakai bila dah masuk dalam api. Dia kata kalau di dunia Allah Ta'ala boleh buat material yang tak halung api, benda kecil lah di akhirat besok. Ada banyak lagi dah contoh yang bila kita baca. Ini antara contoh kitab tafsir Melayu. Lepas ni tuan-tuan kalau agak-agak tak mampu nak buka tafsir Ibn Kathir, Tabari, tafsir Ar-Razi, boleh cari kitab tafsir ni. Kita panjangkan pahala mereka. Dan akhirnya tuan-tuan, habislah. Next. Ini tafsir sebab tak jadi saya. Ini evolusi ni. Saya duk tulis tafsir dalam page Facebook saya, kemudian ada yang cadangkan supaya buat page apa page khusus. Jadi saya pun buat page ni. Tajuk page ni Nota Tafsir Wartawan Al-Quran. Dan ini melalui evolusi. Macam kenapa saya katakan evolusi, sebab dulu saya pernah tulis sampai lengkap, hampir lengkap 30 juzuk, ada sampai 20 juzuk something. Tapi hak tu agak-agak memang orang tak akan baca. Sebab orang zaman sekarang ni dia tak baca buku hak panjang, buku tebal. Sehingga setengah penerbitan tu dielakkan tajuk buku tu jadi macam agama. Dielakkan. Sebab apa? Dia kata dari segi marketing tak bagus. Contoh kita kata konsep syaitan menurut Al-Quran. Orang tak baca. Ayat-ayat syaitan. Apa ni? Orang baca. Lepas tu ni melalui proses evolusi lah.
Jadi saya pun tulis, saya pun share aku ni. Dan nota tafsir saya ni sebab saya mengajar seminggu ada 5 ke 6 kelas. Setiap kelas saya akan ambil satu ayat dan kita akan usahakan buat nota ringkas dan saya share ikut Facebook, saya share ikut apa page saya dan saya share ikut WhatsApp. Lepas tu bila kita share tu, ayat dia mesti ayat yang santai dan menarik minat orang baca. Tajuk pun agak-agak tajuk tu mesti kontroversi. Umpama tengok tajuk tu, eh bak apa tajuk ni macam murtad tadi. Umpama dia. Baru orang ada tarikan nak baca. Hak ni saya belajar berdasarkan evolusi dengan PTS lah. Jadi setiap hari ada satu nota tafsir. Tuan-tuan boleh buka lah di sini. Tuan-tuan boleh baca tak payah like. Baca eh. Kenapa saya tidak mencari like? Kalau masuk tak like memang bendul sungguh. Okay, next. Okay. Kemudian nota tafsir hak banyak-banyak tu saya akan pilih. Saya akan pilih dan apa siarkan dalam Utusan Malaysia. Ini kolom saya eh. Saya dah mula apa menulis dalam kolom ni dah daripada hujung tahun 2014 sampai sekarang. Dan insya-Allah untuk minggu lepas cerita dia berkaitan dengan apa eh? Lupa dah. Lepas tu sebelum tu saya pernah tulis mengenai Saidina Umar tidak bunuh anak dia. Ada tu dia. Dan insya-Allah minggu depan cerita pasal Uban. Uban di kepala tu. Allahu a'lam. Rasa cukup untuk setakat ni eh. Kita tutuplah. Ada soalan eh? Saya baca terus. Okey, ada soalan. Saya tak jawab semua eh. Saya hanya akan jawab yang saya mampu jawab sahaja ataupun saya rasakan sesuai. Adakah hadis ni palsu? Boleh terangkan dengan lebih lanjut mengenai apabila seorang perempuan tak tutup aurat, dia akan diseksa dengan rambutnya dibakar sehingga otaknya cair. Saya pernah terbaca hadis ni, hadis daif ke begitu. Tapi untuk detail kena tanya orang bidang hadis. Yang kedua, dia kata adakah syarat untuk tadabbur Al-Quran? Banyaknya soalan. Adakah syarat untuk tadabbur Al-Quran kena mahir bidang tafsir? Tidak semestinya. Sebab kalau kita kata nak mahir bidang tafsir bermakna mustahil orang boleh faham Quran. Masya Allah. Okey. Apa ni? Yang dah jawab Ustaz. Okey. Apa hukum mentafsirkan Al-Quran dengan kefahaman sendiri seperti yang sering dilakukan dalam usrah mada zaman sekarang? Dia gini, Al-Quran ni ada 4 jenis kategori ayat dia. Ini saya ringkaskan lah. Ini kata-kata Abdullah bin Abbas. Yang pertama Allah je tahu. Yang kedua ulama je tahu dengan pengkat kajian. Yang ketiga orang awam boleh faham ayatnya jelas ringkas padat. Yang keempat orang Arab je faham dengan kita kata zub bahasa. Jadi kita tengok dalam 4 lingkungan ni. Katakanlah naqib usrah tu bercerita dalam kategori yang orang awam mudah faham ayatnya ringkas jelas padat, tak ada masalah. Tapi kalau agak-agak dah masuk sesuatu yang kompleks, hak ni kena rujuk pada tafsir. Maksud menakib tu tak boleh nak reka ikut sedap. Dia kena berdisiplin dan rujuk mengikut tafsir. Okey, kemudian banyaknya. Saya charge sama satu soalan boleh. Nah ni saya tak jawab ni rasa tak ada kaitannya. Bila ada khilaf tentang suatu hukum, kita nak ambil pendapat yang lebih ringan ke lebih syadid? Kena ambil hak rajih lah. Hak rajih. Dan itu lebih warung. Itu lebih warung. Kemudian, siapakah sebenarnya Luqman disebut dalam Al-Quran? Ini Israiliyat kategori yang ketiga. Quran sebut umum, Luqman. Jadi siapa detail dia, baca dan tafsir ada nombor tiga. Adalah cerita-cerita dia. Bagi saya tak penting siapa dia. Yang penting apa yang dibawa tu. Okey, saya dah melihat video seorang ustaz yang mengecam seorang ulama alim kerana mengatakan Nabi sama seperti manusia lain sehinggalah Nabi dilantik menjadi Nabi. Ini Tok Guni Aziz lah ni. Tok Guni Aziz dia berucap di Langgar Kedah masa kerajaan PAS baru ambil, cerita lama lah ni. Masa tu cerita pasal maulud. Tok Guni Aziz kata Muhammad Rasulullah ni sebelum baginda diturunkan Al-Quran dia ni budak kampung biasa sahaja. Betul waktu guru sebut tu. Tetapi bahasanya macam kurang selesa sekadar kita nak dengar. Tapi apa hak disebut tu betul. Sebab kita tidak diwajibkan mengikut Rasulullah sehinggalah Rasulullah dapat Al-Quran. Lepas tu Tok Guru ni Aziz nak mengajar kita berfikiran dengan lebih luas. Sebab orang kita ni sibuk ke maulid tetapi tak peduli ke Quran. Itu sebenarnya.
Dan orang yang jenis suka bergaduh, dia akan cari ruang-ruang untuk bergaduh dan mengutuk orang. Dan percaya dia cakap saya, kalau kita cari hak busuk-busuk ni, jawab dia kita tak ke mana. Okey, saya baru nak mula nak menghafaz Al-Quran. Share sikit cara untuk menghafal mudah untuk orang baru nak mula. Rebus Quran, minum airnya. Boleh? Cara dia kena ada dua sesi. Kena ada sesi melancarkan hafazan, lepas tu baru sesi menghafaz. Contoh kita nak hafal 5 ayat. Lepas hasar, masa saya lepas hasar, kita tengok terjemahan ni, kita lancarkan. Baca satu ayat tu sampai 10 kali. Baca, jangan hafal. Lepas habis, tutup. Lepas maghrib, buka baru hafal. Dan dia akan jadi macam surah yang pernah kita hafal dulu-dulu. Dia tak susah sangat untuk kita tangkap. Itu kan. Okey, bolehkah Ustaz bagi tips bagi meningkatkan motivasi untuk menghafal Al-Quran bagi orang yang bekerja? Kena tengok orang yang pernah berjaya. Macam Dr. Syafi'i Ma'amin. Apa hukum mereka yang dulu hafal? Lepas tu lupa ayat. Hukum dia tak ada apa. Rugi. Patut ada hadis yang kata hadis apa? Dosa kalau tinggal. Hadis tu hadis dhaif. Disebut dalam oleh Qardawi hadis dhaif. Sebab apa? Kalau kita pegang hadis tu, jadi orang takut nak hafal Quran. Nabi sebut. Okey, tafsir Jalalain ini untuk beginners. Dan kalau masa kita buat kajian dulu, tafsir Jalalain antara tafsir yang popular di alam Melayu dulu. Sebab beginners, mudah, ringkas, padat. Kitab tafsir ulama pada masa kini, macam tafsir Munir, kitab tafsir moden, tafsir Munir, apa lagi ada, 2-3 lagi dah. Nu'man Ali Khan, dia ada sumbangan yang besar kepada pengajian tafsir. Tapi ada orang cuba nak kutuk dia, biasalah. Usah kena setakat Nu'man Ali Khan je pun, Nabi orang kutuk. Betul tak? Nu'man Ali Khan pun, Dr. Mazhar, Ustaz Zamihan, Ustaz Allah, Allah, Nabi orang kutuk, Umar orang kutuk. Jadi, tak ada apa. Okey Ustaz, dalil hadis berkaitan nama Malaikatul Maut. Okey, Izra'il tu riwayat Israiliyat. Riwayat Israiliyat. Hak Quran sebut Malakul Maut. Walaupun riwayat Israiliyat, tak jadi masalah untuk kita pegang lah. Oh ni kompleks, tak apa, biar. Tafsir hermeneutik. Dia kata di Indonesia guna kaedah tafsir hermeneutik. Sebenarnya hermeneutik ni dia kaedah yang orang barat guna untuk apa? Untuk mengkaji Bible, sebab dia nak pro Bible ni tidak, bukan wahyu. Jadi guna kaedah kepada Quran salah lah, sebab kita kata pas ambil skru 17, cuba nak cucuk kepada lubang hak untuk skru 20. Tak kena. Okey, ini tafsir dia. Wal fitnah ashadd min al qatl. Al fitnah ani pun ani cerita panjang. Kena buat seminar lain. Siyaqul ayah. Okey, ada tak tafsir birra'yi fokus ijazul Quran dari segi lughah dan sains teknologi? Hak ni banyak ulama moden duk buat lah. Kenapa ulama mufassirin masukkan Israiliyat dalam kitab tafsir mereka? Mereka manusia, ada masa tersilap, ataupun mereka nak supaya orang kemudian kenal hak ini racun, kena elakkan. Adakah dawaan kapal Nabi Nuh daripada kepulauan Melayu tu daripada Israiliyat? Israiliyat. Kapal Nabi Nuh daripada kepulauan Melayu. Adakah Israiliyat? Israiliyat. Sebab Quran tak sebut. Okey. Lelaki baik untuk perempuan baik dan sebaliknya. Ini kena faham dalam konteks cerita Aisyah difitnah oleh apa tu. Jadi bila Allah Ta'ala bersihkan nama Aisyah, Allah berkata lazimnya wanita yang baik macam Aisyah, untuk lelaki baik macam Rasulullah. Itu faham ayat tu begitu. Kitab yang sesuai untuk usul tafsir dan ulumul tafsir, kalau nak mudah tadi tu dah, Ta'riful Darisin. Dia kata ada tak kitab tafsir yang gabung Ma'thur dengan Ar-Ra'yi? Ada. Tafsir Munir antara contohnya. Tafsir Qurtubi, Ar-Razi, kira tu. Okey, bagi belia yang sekitar 18-20 dengan basic Arab dan ingin menjadi mufassir, apa cara dengan Ustaz?
bagi laluan akademik menuju mufassir, kena ambil pengkhususan dalam bidang tu lah. Okey, banyak sangat soalan ni. Ni bab solat saya tak ada jawab lah, sebab bukan bidang saya. Kalau ikut Dr. Hai, bila orang tanya soalan, dia mengajar hadis, orang tanya soalan, fiqh. Harap maklum, gerai saya pada hari ini menjual produk yang berasaskan hadis. Jika anda ingin membeli produk yang berasaskan fiqh, sila pergi ke gerai fiqh. Saya guna ayat dia balik. Okey, apa komen ustaz tentang amalan setengah ibu bapa yang letak pisau bawah bantal bayi bagi mereka, bayi mereka yang baru lahir? Ini Allahu a'lam, nak kata khurafat, Allahu a'lam. Cuma besi ni tuan-tuan, dalam surah Al-Hadid Allah Taala sebut besi ni ada kekuatan. Dan besi ni ada kekuatan, Allah Taala sebut gitu dah. Kemudian ini nak berdasarkan dalil payah mungkin tak ada, tetapi mungkin ini berdasarkan tajribah. Tajribah ni maksudnya pengalaman perawat dan tak boleh dipegang sebagai muktamad. Kadang-kadang perawat ni contoh ha, kenapa bila kita nak musnahkan sihir, setengah perawat dia guna cukur getah. Dia kiaskan kepada hadis Nabi kata jangan kencing di lubang, jangan siram air panas mengata. Dibimbangi tempat kita siram tu kena jin, jin pun mati, dia pun marah. Ini kias-kias yang Allah alam, saya pun tak pasti, nak kena tanya orang Darussyifa lah, dia ada jawapan dia tu. Okey ustaz, sekena kami ni pelajar, bagaimana, adakah boleh pegang Quran? Tak apa, boleh, tak ada masalah pegang. Wuzur. Okey, ketika wuzur ni pegang Quran, kalau ikut mazhab Syafi'i tak boleh lah. Tetapi dalam orang dalam bidang tahfiz ni diberi kelonggaran oleh sebahagian ulama, dia kata pakai pandangan dalam mazhab Maliki, dia kata untuk belajar dan mengajar. Itu pendapat hak kurang warak sikit lah. Tapi kalau hak jenis warak, dia tak bagi tu. Dan dalam bab ni kita tak dipaksa orang, macam dalam kelas saya, kelas sekali seminggu, budak ni rasa mengaji memang tak boleh, kita pun suruh dia baca, dia kata wuzur. Saya kata okey, ada pandangan untuk kata-kata darurat nak belajar ataupun mengajar, dibenarkan baca. Kalau boleh ambil hak terjemahan tu, sebab apa, nampak tulisan terjemahan tu lebih banyak daripada ayat Quran. Jadi kita tak panggil Quran, kita panggil terjemahan Al-Quran, trik dia lah. Tetapi saya tak boleh paksa awak, terpulang pada awak. Student tu tak nak ikut, dia tak nak baca juga sebab dia wuzur. Saya tak paksa dia, pegang dia baca dah. Lagi pun perempuan tak boleh pegang. Ni dia tanya, wa inna lahu la, ginilah dia kata, kenapa dalam Quran Allah ni tunggal satu, tapi Quran pakai nahnu, kami. Ni kena mengaji bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, walaupun Allah Taala ni tunggal, tapi kalau dia kata inna nahnu, nak cerita ini dia ta'zim, keagungan. Bukan nak cerita jumlah dah, nak cerita bahasa keagungan. Okey, saya sedang menjalankan kajian di media sosial berkaitan khabar angin, rumours dan juga cara menangani dari sudut psikologi Islam. Saya ambil dua buah surah, Hujurat An-Nisa, okey. Apakah proses tertentu sebelum mengambil ayat? Sebenarnya dalam bab komunikasi dah ada orang tulis buku. Saya pun pernah ada, saya pernah tulis rencana keluar dalam Utusan Malaysia, tajuk dia Dosa Halimunan Media Sosial. Boleh Google cari tajuk tu, ada poin-poin dan ayat-ayat dia. Okey, macam mana nak elakkan rumus dan juga kata maklumat tidak sah di media sosial? Nabi kata siapa beriman dengan Allah, dia bercakap baik ataupun senyap. Senyap, jangan share, jangan komen. Kemudian kalau sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, sifir mudah dia, sebarang dakwaan hadis ataupun Al-Quran dalam media sosial adalah palsu belaka, kecuali dinyatakan sumber ambilan dia. Itu sifir dia, kaedah paling selamat bagi saya. Orang share sabda Rasulullah, tak ada rujukan kat mana, Sahih Bukhari, Muslim ke, jangan share, dapat dosa kering. Tiba-tiba benda tu hadis palsu, kita pun share, dia pun jadi pun multi level dosa. Share dah sampai 1,000 orang, patut ada percaya pula hadis palsu, dapat dosa kering. Dan dosa berdusta atas nama Nabi, dosa besar. Yang lain,
Dalam Quran tidak ada nama sahabat yang disebut kecuali Zaid. Kenapa nama Zaid disebut? Ini bagus soalan ni. Saya jawab soalan ini dalam seminar Al-Quran 3.0. Boleh? Setuju? Boleh. Dia kalau saya keluar TV masa first time keluar TV di apa, di penjara Seremban, rancangan U-turn dalam penjara tu, floor manager tegur saya banyak benda lah. Dia kata, "Ustaz kaku, ustaz bila kita tak pernah keluar TV . Lepas tu kita keluar TV pentas dakwah tu, kita di apa, Amin moderator lain. Kalau kita handle sendiri payah. Ustaz kena ada cliffhanger, ustaz." "Ah, cliffhanger? Apa dia cliffhanger? Tergantung ke apa?" Saya kata, "Cliffhanger, saya ingat saya cerita Stallone tu . Dia kata, "Cliffhanger ni ustaz, insyaAllah kita sudah sampai ke penghujung segmen ini dan kita akan sambung segmen akan datang, segmen selepas ini dengan isu sekian-sekian. Untuk mengetahui jawapannya, kita jumpa selepas ini." Kenapa nama Zaid sahaja disebut dalam Al-Quran? Untuk mengetahui jawapannya, kita jumpa dalam seminar 3.0. Beza tadabbur dengan tafsir. Tafsir luas, tadabbur kecil. Maksudnya dalam tafsir ada tadabbur, tapi dalam tadabbur bukan tafsir lah, gitu lebih kurang. Okey. Banyak ya. Sekejap. Tafsir apa nak dibaca, bolehlah tafsir Melayu. Ada. Dia kata, kalau guna tafsir Fidhilan dalam usrah, tapi ahli usrah tak tahu, baca je tak apa. Tak ada masalah. Aduh, banyaknya. Minta maaf kalau saya tak ada jawab . Dia kata, ada tak kedekanan ahli tafsir Muslimat? Setahu saya ada, di Mesir. Nama apa, bintu apa tak nama dia, tapi dia yang mengarang tafsir. Okey, sebagai penutup saya jawab soalan kenapa nama Zaid bin Harithah sahaja disebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-37. Dan benda ni sebenarnya menjadi tanda tanya kita hak mengaji agama. Sebab apa, masa di sekolah dahulu, kalau subjek agama ataupun bahasa Arab, bila contoh ayat mesti Zaid. "Zahaba Zaidun ilal madrasati." Asyik-asyik Zaid je. Kita pun tertanya, kenapa Zaid ya? Kenapa Zaid ya? Lepas tu sehinggalah bila saya mengajar tafsir apa, tafsir surah Al-Ahzab. Dalam surah Al-Ahzab, Allah Ta'ala sebut nama Zaid, satu-satunya nama sahabat Nabi. Jadi dalam tafsir Qurtubi dijelaskan. Ada pandangan seorang ulama. Dia kata Zaid bin Harithah. Surah Al-Ahzab ni cerita pangkang surah Al-Ahzab, cerita berkaitan dengan anak angkat. Kenapa orang Arab jahiliah dia akan namakan anak angkat dengan nama betul. Dan Zaid bin Harithah ni antara orang yang dimuliakan dengan dia pernah bernasabkan Rasulullah. Sebab apa cerita dia, bila Nabi bela dia sebagai hamba, satu hari dia ikut Abu Talib pergi berniaga sampai ke kampung asam dia. Pakcik dia tengok. Pakcik dia pun tanya, "Mu siapa nama?" Bila siasat rupanya anak saudara dia. Lepas tu muduk dengan siapa sekarang? "Aku jadi hamba kepada orang Mekah nama Muhammad." Jadi bila Zaid balik dengan Abu Talib, ayah dia, abang dia dengan pakcik dia ikut. Walaupun riwayat ni ada yang kata daif, tak apalah. Dia balik ke Mekah, jumpa dengan Rasulullah. Tiga orang ni, ayah, pakcik dengan abang Zaid. Dia kata, "Muhammad, kami nak minta, nak bagi tawaran kepada kamu. Anak kami jadi hamba kamu. Minta berapa harga kami sedia untuk tebus." Lepas tu Nabi kata, "Aku bagi offer yang lebih baik." Kalau kita tanya budak ni, kalau budak ni nak balik kepada keluarga dia, pergi, aku lepaskan. Tapi kalau dia nak stay dengan aku, mu tak boleh paksa dia. Panggillah Zaid. "Zaid, macam mana? Mu pilih lah, mu nak balik, balik lepas begitu saja aku merdeka kerana kamu, ataupun kamu stay." Lepas tu Zaid kata, "Aku kenal ada lelaki ini, Rasulullah ni, Muhammad, masa tu belum jadi Nabi. Dan aku tidak akan berpisah dengannya." Lepas tu adik apa, abang dia, pakcik dia marah. "Zaid, mu pilih nak jadi hamba berbanding bebas." Dia kata, "No, aku tak akan tinggalkan lelaki ni." Nabi dengar, Nabi pun tarik Zaid pergi keluar depan Kaabah. Nabi pun declare, "Dengar semua, mulai sekarang Zaid ni anak aku, aku mewarisi daripada dia dan dia warisi pada aku." Lepas peristiwa itu, Zaid dikenali sebagai Zaid bin
Muhammad, bukan Zaid bin Haritha. Dan nama Zaid bin Muhammad ni dipegang lama 13 tahun di Mekah. Bila hijrah ke Madinah, kita baca surah Al-Ahzab ni cerita pasal perang Ahzab. Perang Ahzab berlaku tahun kelima hijrah. 5 tahun pula di Madinah orang panggil Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Tiba-tiba Allah Ta'ala turunkan surah Al-Ahzab. Allah kata, Udu'uhum li'abaihim. Panggil anak angkat dengan nama ayah. Dan dikira sebagai dosa besar. Kalau kita ambil anak angkat, kita sedar dia bukan bin kita, kita register bin kan kita. Dikira sebagai dosa besar. Dan orang kerja JPN memang tahu spesifikasi ni. Digariskan, kata saya oleh Majlis Fatwa. Kemudian Zaid ni, berapa punya lama? 13 campur 5, 18 tahun dipanggil Zaid bin Muhammad. Tiba-tiba bila turun ayat ni, Allah Ta'ala pun tak boleh. Dia pun sedih lah. Allah Ta'ala pun tarik. Dia pun digelar sebagai Zaid bin Harithah. Dan Allah Ta'ala tahu Zaid ini seorang anak angkat Nabi, sahabat yang setia dengan Islam, dengan Rasulullah. Jadi Allah Ta'ala pun nak ganti kehilangan Zaid, hak tidak lagi dinasabkan kepada Rasulullah. Orang lain tak dapat tu. Allah Ta'ala pun ganti, dimasukkan nama dia dalam Al-Quran. Itu cerita dia. Ini birra'i. Ini tafsir birra'i. Ini tafsir birra'i. Sungguh saya cakap. Sebab ini berdasarkan pandangan ulama' tu. Kenapa dia boleh pandang macam ni? Sebab dia memiliki segala ilmu yang cukup untuk memahami Al-Quran. Jadi dia kata walaupun Zaid kehilangan nasab dia kepada Rasulullah, tetapi Allah Ta'ala ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Kekal namanya menjadi sebutan umat Islam sampai akhir zaman. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, dan seterusnya kita akan tutup untuk sesi. Ustaz akan bagi soalan. Ustaz yang bagi soalan kita ada. Jadi untuk yang pertama saya akan pecahkan macam biasa 1, 2, 3. Dan untuk lagi 2 buku saya akan pecahkan ikut gender, lelaki dan perempuan. Kalau ada yang jenis tak tengah aku, saya tak tahu macam. Baik, kita mulakan dengan grup sebelah sini, Ustaz. Okey, soalan pertama. Pada tahun berapakah saya dilahirkan? Ya? Yeah? Sebelah sini. Okey. Tahun berapa saya lahir? Sama, yeah. Sini. Ya. Yeah. Macam mana awak tahu? Kasyaf awak ni. Sebab saya kata umur saya 14 tadi . Betul lah tu, betul lah tu. Boleh soalan tu boleh? Okey, soalan kedua. Okey, soalan kedua untuk yang tengah Yang ni dia. Yang tengah, soalan kedua apa Apakah nama dewan di Darul Quran Jakim? Ustaz, yang pakai nikah. Silakan. Ada kena cari. Yang lain? Itu lagu lagu. Tak turun lagu belakang. Dia maaf, maaf. Okey, boleh datang. Boleh bang. Soalan yang sebelah kiri sekali. Soalan yang ketiga. Apa soalan ketiga? Dia nak recall slide tadi. Slide yang pertama tadi. Okey, siapa ulama tafsir pertama yang susun tafsir secara lebih sistematik? At-Tabari. Okay. Baik, seterusnya saya lelaki saja, perempuan jangan angkat tangan. Silakan saja. Lelaki saja. Ya. Apa soalan ni? Okey. Siapakah sarjana yang kritik dalam bahasa Inggeris tadi tu? Chandra Musafa. Okey, betul. Untuk perempuan saja. Okey, soalan terakhir. Okey. Tadi kita bincang yakin tu adalah mati. Okey. Macam mana ulama tafsir kata yakin tu adalah mati berdasarkan hadis Nabi? Nabi kata sahabat dia itu hak mati tu kerana yakin sudah sampai kepada dia. Siapa sahabat mati tu? Tu memang kata kau. Osman apa?
Osman bin Mad'un, betul. Siapa yang jawab? Siapa yang tambah jawapan? Tu. Yang tengah. Depan. Ni sini. Dia sama lah yang saya ni. Bawah. Ujung, bawah. Second. Bawah. Ha? Oh, okey. Habis Buku kita dah habis. Itu je yang ada.